Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dika Variasi, member of SKM. Kali ini guys, saya akan membagikan tutorial atau hasil pemasangan sorong jok mobil Avanza. Nah, seperti ini guys hasilnya guys. Ini mobil Avanza, di motifnya motif sofa, pemakaiannya bahannya bahan Invitek Camaro berat kulit jeruk. Bisa disebut motif sofa, bisa disebut motif sofa atau garson. Seperti ini guys hasilnya guys. Ini di bagian pintunya seperti ini, di pintunya ini dikasih full ya. Full pintu, ini di bagian kainnya dia dikasih motifnya motif lipat guys. Jadi kombinasinya warnanya itu dipakai kombinasi warna putih sama ungu guys. Elegan banget kan kelihatannya guys. Benar-benar elegan. Jangan lupa guys, sebelum kalian tonton video selanjutnya ini, jangan lupa guys, kalian subscribe dan tekan tombol like di bawah ini biar kalian tahu update video terbaru dari kita guys. Kembali lagi bersama channel Dika Variasi, member of SKM. Nah, kali ini guys, saya akan membeberluaskan atau memberitahu hasil full interior mobil Avanza. Ini guys, hasilnya seperti ini. Ini guys, ini di bagian pintunya, pintunya juga dikasih full ya. Cuman yang belum beres bagian joknya doang, yang belum beres joknya dikasih motif sofa guys. Ini bagian pintu yang belakang. Nah, yang ini pintu yang depannya nih, keren guys. Bagi siapa saja yang mau pasang full interior atau mau pasang sarung jok mobil, bisa hubungi kita guys. Nah guys, sekarang sudah beres nih pemasangan joknya semua. Elegan banget guys. Ini saya videonya dari belakang dulu ya. Nah, ini tukangnya guys, atau ahlinya. Mas, untuk pemasangannya gimana ini mas? Iya, untuk pemasangannya seperti apa dan sulit atau enggak? Lumayan ya, lumayan sulit ya. Kalau seumpama konsumen atau langganan saya mau pasang sendiri, bisa enggak kira-kira mas untuk di full interior kayak gini? Oh, kalau yang udah biasa ya. Oh, soalnya kenapa mas? Oh, di bagian mananya mas? Ini kan ini dijahit lagi terus kasih lem. Oh, di pilar-pilarnya ya. Ini pakai pemakaian bahan apa sih mas? Bahan Invitek. Invitek apa ini? Camaro. Oh, Invitek Camaro. Oh, Invitek Camaro yang serat kulit jeruk ya mas ya? Kalau seumpama di full interior kayak gini pakai bahan standar bisa nggak kira-kira mas? Hah? Nggak bisa. Dikarenakan kenapa mas? Oh, kalau bahan standar mudah rusak ya. Kira-kira kalau pakai bahan standar itu berapa lama sih mas? Kekuatannya? Nggak nentu ya. Oh gitu. Kalau dari yang medium bisa nggak kira-kira? Oh bisa ya. Oh kalau dari bahan yang medium bisa ya. Apalagi ini ya pakai bahan high quality ya mas ya. Oh kalau bahan. Oke guys, kali ini kita videonya dari depan ya. Dan ini hasilnya guys. Jadi mobil Avanza ini yang di full interior ini dikasih motifnya ini motif sofa guys, atau bisa disebut garson. Cakep bener guys. Ini lagi dipasang nih jok bagian depannya yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan kan udah beres tuh. Mantep betul. Nggak rugi guys, ini benar-benar nggak rugi. Full interior kayak gini elegan banget. Apalagi ini dikasih kombinasi warnanya ungu sama putih ya. Mantep benar-benar. Kalau di motif sofa kayak gini guys, empuknya ini, woi. Kalau kita dudukin serasa di ini guys, serasa di
kasur Inoak. Nah, dan ini bagian pintu belakangnya. Di bagian kain pintunya dia dikasih ini ya, motif berlipat. Sorry guys, agak ini ya, agak berisik. Soalnya kita lokasinya di pinggir jalan, jadi banyak kendaraan yang lewat guys, mobil, motor. Ini di bagian jok belakangnya. Nah, ini di bagian jok tengahnya guys. Jok tengahnya, ini di bagian dudukan jok belakang. Ini bagian jok tengahnya. Nah guys, ini hasil yang tadi ya. Tadi kan sebelum joknya terpasang hasilnya seperti itu, dan ini sekarang joknya udah terpasang guys. Elegan banget guys, dikasih kombinasi warnanya ungu sama putih guys. Bentar, kita lihat ya guys. Ini di bagian dashboardnya guys, di bagian dashboardnya, sama ini setirnya juga. Jadi nggak pakai koper setir yang karet yang biasa guys, kayak sarung. Kalau sarung kan dikasih koper setir, cuman kalau ini guys di full interior kayak gini, ini dikasihnya kasih permanen guys, atau disebutnya bisa disebut som. Seperti ini guys hasilnya, bahan MBTEC Camaro, kulit jeruk. Ini di bagian pintunya guys, bagian pintu sebelah kanan. Ini di bagian jok sebelah kiri guys. Mantep banner guys, elegan banget. Apalagi dikasih kombinasi warna seperti ini guys. Nah ini di bagian jok tengahnya guys. Di bagian jok tengahnya plafonnya juga guys, dikasih motifnya motif sofa guys. Ini di bagian jok tengah. Ntar guys kita video ke bagian jok belakangnya ya, yang paling belakang. Nah ini di bagian jok paling belakang guys, atau disebut barisan ketiga ya. Cuman agak gelap guys, soalnya lumayan cuaca ini agak mendung, terus udah sore juga. Mantep guys, elegan banget. Nah, misalnya mau yang mau pasang sarung jok atau mau dikasih full interior, bisa datang ke sini guys. Surya Kencana Motor, atau bisa ke channel Dika Variasi guys, member of SKM.